ya das sebagai ini alat revolusi. Cuma sekarang bisa ditambahkan dengan bahwa ini sarana karakter building. Karena di situ ada hal-hal yang memerlukan seperti kejujuran, disiplin, amanah, kepercayaan, plus etika bergaulan. Karena kita bergaul dengan intern kita di Indonesia dan keluar negeri, kan. Di situ kita harus tahu etika mereka dan sebagainya. Itu menjadi masuk itu adalah karakter buildingnya. Oh, bagus sekali ini, yeah. Ya, justru bagus ini yang bagus sekali bahwa tapi harus diatur reorganisasi daripada PSSI sendiri, menyangkut competition daerah dan sebagainya. Luasnya Indonesia sama luasnya dari Inggris sampai Moskow itu luasnya, yeah. Sehingga harus dibagi betul daerahnya dan klub-klub di tingkat dan sebagainya. Jangan hanya klub-klub yang profesional, dari mana kita profesional, tapi kita harus mendidik anak-anak ini menjadi pemain-pemain yang andal nantinya. Kemudian menjadi profesional itu terserah pada mereka, tapi yang penting adalah untuk negara dulu, ya, untuk berjuang demi negara kita, untuk meningkatkan sportivitas kita di negara kita, sehingga kita bisa berjuang juara di Asian Games, juara di Asian Games dan sebagainya. Itu yang penting.